Oke, untuk yang nomor 2 soal ujian nasional 2017, bentuk sederhana dari akar 3 plus akar 7 dikalikan dengan akar 3 min akar 7, nah, dibagi dengan 2 akar 5 min 4 akar 2. Maka kita akan selesaikan di sini, rotor-rotor di sini, perhatikan di sini. Yang pertama ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengalikan dulu akar 3 ditambah akar 7 dikalikan dengan akar 3 dikurangi akar 7. Nah, di sini kita perhatikan bahwa A plus B dikalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga yang atas ini akar 3 ditambah dengan akar 3 ditambah dengan akar ditambah akar 7 dikalikan dengan akar 3 min akar 7, kita gunakan ini sehingga jadinya akar 3 kuadrat min akar 7 dikuadratkan dibagi dengan tetap 2 akar 5 min 4 akar 2. Kemudian selanjutnya akar 3 kuadrat sama dengan 3, kemudian akar 7 kuadrat sama dengan 7. Nah, ini tetap 3 kurangi 7 sama dengan min 4 dibagi dengan 2 akar 5 min 4 akar 2, ini tetap. Kemudian untuk merasionalkan ini, kita kalikan dengan akar sekawan. Sekawan dari penyebutnya 2 akar 5 min 4 akar 2 min. Sekawannya adalah plus. 2 akar 5 tambah 4 akar 2 dibagi dengan 2 akar 5 plus 4 akar 2. Kemudian kita kalikan. Min 4 kali ini tetap. Lain kita gunakan lagi A min B kali A plus B. A min B dibolak-balik sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita gunakan ini. Sehingga 2 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Nah, ini 2, 4 sama-sama bisa dibagi 2. 2-nya dikeluarin. Ya, berarti min 4 kali 2 akar 5 plus 2 akar 2. Akar 2 akar 5 kuadrat, 2 akar 5 kuadrat dikuadratkan jadi 20. Kemudian 4 akar 2 kuadrat jadinya 32. Sehingga 4 kali min 2 itu min 4 kali 2 min 8. 20 kurangi 32 min 12. Ini tetap ya 8 sama 12 min min plus jadi 2. Sama-sama dibagi 8 jadinya 2 per 3 akar 15 plus 2 akar 5. Sehingga jawabannya benar yakni A.